Jadwal pertandingan Liga Inggris 2023-2024 atau Premier League 2023-2024 pekan ke-1. Arsenal akan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium, Sabtu, 12 Agustus 2023, kick-off pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Duel Arsenal versus Nottingham Forest ini akan disiarkan secara langsung. Ikuti terus artikel ini untuk mendapatkan link live streaming Arsenal versus Nottingham Forest dan nonton siaran langsung di TV. Arsenal mengakhiri laga pramusim dengan hasil yang cukup memuaskan merebut Piala Community Shield, dengan mengalahkan Manchester City lewat adu penalti. Arsenal menjuarai Emirates Cup mengalahkan AS Monaco lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Di tiga laga terakhir juga Arsenal juga meraih 3 kemenangan beruntun, termasuk menumbangkan juara Liga Spanyol Barcelona dengan skor akhir 5-3. Sementara Nottingham Forest menutup pramusim dengan hasil yang tak memuaskan. Setelah menelan 3 kekalahan beruntun melawan Leeds United, PSV dan Rennes, Nottingham mengakhiri laga pramusim bermain imbang tanpa gol melawan Frankfurt. Laga perdana Premier League, Arsenal tidak akan diperkuat salah satu penyerangnya yakni Gabriel Jesus yang mengalami cedera lutut. Namun kabar baik bagi The Gunners, Mohamed Elneny yang absen sejak awal tahun kini sudah bisa kembali bersama tim. Sayangnya beberapa pemain Arsenal harus absen di laga pembuka Premier League 2023-2024 melawan Nottingham Forest. Di antaranya Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson, Albert Sambilokonga, Jorginho dan Folarin Balogun. Kondisinya hingga saat ini belum bisa dipastikan kesiapannya bergabung dengan skuad The Gunners. Namun Mikel Arteta masih memiliki cadangan peluru lainnya untuk bisa dimainkan. Saka, Trossard dan Martinelli siap bermain di lini depan di laga nanti. Odegaard, Partey dan Riche bisa mengisi lini tengah sebagai pengatur serangan The Gunners. Jurrien Timber bersama dengan White, Saliba dan Gabriel juga dipersiapkan sebagai starting 11. Sementara itu kiper Nottingham Forest, Turner siap menghadapi mantan klubnya Arsenal di laga nanti. Pelatih Nottingham Forest, Steve Cooper, bisa memberikan kesempatan Ola Aina untuk bermain sebagai gelandang kanan sekaligus membantu back. Brendan Johnson yang sempat berada di bangku cadangan di laga melawan Frankfurt sudah bisa dimainkan, untuk berduet dengan Gibbs White di lini depan. Catatan mendominasi hasil pertandingan di 5 pertemuan terakhir melawan Arsenal tetap harus diwaspadai oleh Steve Cooper. Pasalnya, di 5 laga terakhir Nottingham menelan 3 kekalahan beruntun dan ditutup dengan hasil imbang tanpa gol. Apalagi berlaga di kandang Arsenal yang atmosfernya cukup tegang dan panas. Dan Arsenal belum terkalahkan di kandang saat melawan Nottingham Forest. 2 pertemuan kandang, Arsenal mengalahkan Nottingham dengan total mencetak 10 gol di 2 laga. Prediksi skor akhir Arsenal versus Nottingham Forest. Sportsmall memprediksi, Arsenal 3-0 Nottingham Forest. Sportskeeda memprediksi, Arsenal 3-0 Nottingham Forest. 90min memprediksi, Arsenal 3-1 Nottingham Forest.